Kembali lagi di Family 100 Indonesia. Oke, kita sudah bersama dengan Mas Ipul. Bang Ipul, udah gak nyanyi dangdut? Enggak. Oh, udah enggak. Kalo Ipul sekarang, tanpa Jamil. Ipul tanpa Jamil, katanya. Nah, Mas Ipul, kalau hari-hari ini ngapain nih kerjanya nih? Saya karyawan swasta aja. Karyawan swasta di? Di salah satu IO Jakarta. IO? Oh, biasa bikin-bikin event ya, gitu ya? Betul. Biasanya ngurusin event pemerintah atau event apa, Mas? Swasta aja lah. Swasta. Ada pengalaman berkesan gak ketika menjadi apa ngerjain sebuah event gitu? Kan biasanya ajaib-ajaib tuh. Talentnya, kliennya. Kliennya sih. Gimana pernah sistem ketemu klien paling apa? Apa? Sistem Roro Jonggrang. Sistem Roro Jonggrang tuh gimana? Sehari jadi. Sehari jadi? Jadi deal? Jadi candi. Besok harus jadi? Acara apa tuh? Enggak, maksudnya udah mepet banget sih waktunya. Oke, oke, iya. oke. Kalau begitu. Tapi kalau dapat 200 juta, kira-kira mau dipakai buat apa? Jalan-jalan lah sama sepupu-sepupu. Jalan-jalan sama sepupu-sepupu, oke. Sekalian umroh. Sekalian umroh. Iya. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan lihat kalau mau dapat 200 juta rupiah, berarti harus menjawab 5 top survei. Jika tidak, berarti harus mengumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Di belakang, Adinda lagi teleponan sama pacarnya di Belanda. Oh, tidak. Dia lagi dengerin musik, ya. Jadi dia nggak bisa nyontek. Langsung saja kita bermain. Ini dia, bonus round. Silakan. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Olahraga apa yang bisa dilakukan di sekitar rumah? Lari pagi. Sebutkan satu buah berkulit merah. Jambu. Apa yang terdapat di gurun? Pasir. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Oli. Apa yang biasa diwariskan? Rumah. Jawabnya jauh kalem banget ya. Jambu. Rumah. Oli. Berapa ya nilainya? Mas Ipul, tadi jawabannya bagus-bagus sekali ya. Kita lihat yang pertama, olahraga apa yang bisa dilakukan di sekitar rumah? Lari pagi. Lari pagi. Ayo semuanya lari pagi. Survei membuktikan. Berikutnya. Sebutkan satu buah berkulit merah. Jambu. Jambu. Berikutnya nih kita lihat jambu. Satu buah berkulit merah. Survei membuktikan. Berikutnya. Apa yang terdapat di gurun? Pasir. Pasir. Survei membuktikan. Tadi sempet gak pede ya, iya. Tapi kalau ke gurun adanya pasir, iya, kan? Iya, pasti, ada yang lain bahkan. Kita lihat berikutnya ini poin udah 83, baik sekali. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Oli. Oli. Survei membuktikan. 29. Baik sekali, udah 112. Yang terakhir, apa yang biasa diwariskan? Rumah. Rumah. Kita lihat sama-sama. Betul. Survei membuktikan. 37, baik sekali, silakan itu. Silakan di pemain berikutnya, Adinda. Adinda, luar biasa ya Adinda. Tadi Ipul udah baik sekali. Berhasil mengumpulkan 137. Kamu cuma kurang 63, kalau mau dapat 200 juta harus jawab 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk bawa pulang 10 juta rupiah. Mengerti, Adinda? Oke, langsung silakan di posisi. Ya, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Jika mendengar suara berikut,
Berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Olahraga apa yang bisa dilakukan di sekitar rumah? Tari. Jogging. Lompat. Sebutkan satu buah berkulit merah. Manggis. Apa yang terdapat di gurun? Kaktus. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Bensin. Apa yang biasa diwariskan? Uang. Luar biasa sekali Adinda. Kita pengen lihat ya berapa nilai olahraga lompat. Yuk. Sini Adinda. Sini. Baik. Adinda, kita akan lihat nih poin yang didapatkan ya. Yang pertama, olahraga apa yang bisa dilakukan di sekitar rumah? Lari, tetet. Jogging, tetet. Karena sama dengan lari. Yeah. Akhirnya kamu memilih lompat. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Sayang sekali tentunya kita bingung olahraga apa. Lompat indah ada, loncat indah ya. Kita kejar untuk 200 juta rupiah. Berarti lari pagi. Harus jadi top survei. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Satu langkah menuju 200 juta rupiah. Bagus sekali. Berikutnya, sebutkan satu buah berkulit merah. Tadi jawaban kamu adalah? Manggis. Buah manggis, kini ada ekstraknya. Setahu saya, manggis warnanya ungu. Nah, tapi nggak tahu ya. Mungkin ada manggis jenis merah. Manggis. Survei membuktikan. Manggis itu ungu. Ya. Kita lihat jambu berarti harus menjadi top survei kalau mau 200 juta rupiah dengan 16 poin. Survei membuktikan. Berarti 200 jutanya hangus. Ini ya, top survei pertama tadi jogging atau lari. Yang kedua itu apel tentunya. Apel yang identik warna merah. Berarti kita ngejar 200 poin untuk 10 juta rupiah. Kurangnya 63 saja. Tadi ada 3 jawaban ya dari kamu ya. Kita berharap dari 3 jawaban poinnya bisa mencapai 63 untuk 10 juta rupiah. Pertanyaan ketiga, apa yang terdapat di gurun? Kaktus. Kaktus. Kita kejar 63 kekurangannya. Survei membuktikan. 7. Top surveinya adalah pasir. Tentunya gurun pasir. Berikutnya 2 jawaban tersisa. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Bensin. 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 Survei membuktikan. 171 top surveinya adalah oli. Ya, berarti tadi lari, pasir, oli itu udah top survei. Kalau jawab apel aja, kesempatannya lebih besar. Kurang berapa berarti Adinda? 29. Kurang 29. Satu jawaban terakhir, apa yang biasa diwariskan? Uang. Uang. Untuk 10 juta rupiah, 200 poin, perlu 29. Apakah uang? Poinnya adalah 29 untuk 10 juta rupiah. Survei membuktikan. Top surveinya adalah tanah yang biasa jadi warisan. Mari ke sini semua, sayang sekali. Tidak bisa membawa pulang 10 juta rupiah, tapi gak apa-apa. Karena kalian berhak membawa pulang, tadi sudah dikumpulin 8.870.000. Ditambah tadi